أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ibu-ibu yang kami hormati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin memulai dengan firman Allah di dalam surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal, surah nomor 8, ayat nomor 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqa lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila diingatkan Allah atau diingatkan kepada mereka tentang Allah, maka bergetarlah hatinya. Dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka dan mereka bertawakal kepada Tuhannya. Orang-orang yang mendirikan salat dan menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepadanya, mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Bagi mereka derajat-derajat di sisi Tuhannya serta ampunan dan rizki yang mulia. Ibu-ibu yang kami muliakan, kalau kita jeli melihat ayat ini yang berbicara tentang orang-orang yang benar-benar beriman, seperti pada ayat nomor 4, ulaika humul mu'minuna haq. Mereka itu adalah benar-benar beriman. Kalau kita jeli, maka kita akan melihat bahwa sifat mereka itu adalah orang-orang yang bukan hanya mengingat Allah, tetapi ketika disebutkan kepada mereka tentang Allah, ketika dibacakan kepada mereka tentang ayat-ayat Allah, maka bereaksilah hati mereka. Dua ya ibu-ibu ya, dua. Ada orang yang sifatnya aktif, dia mengingat Allah, gitu kan? Ada yang sifatnya pasif,
diingatkan kepadanya tentang Allah. Beda enggak itu? Beda ya. Ada yang aktif, dia sendiri yang melakukan. Dia membaca Al-Quran berarti dia yang melakukan. Satu. Yang kedua, ada yang dibacakan kepadanya Al-Quran. Paham ya? Beda enggak dua hal itu? Beda dong. Ada yang mengingat Allah, atau ada yang menyebut nama Allah. Ada yang ketika disebutkan kepadanya tentang ayat Allah. Kalau yang pertama, namanya dia sendiri yang melakukan. Ya kan? Dia yang menjadi subjeknya. Dia yang berbuat. Tapi kalau yang kedua ini, dia tidak berbuat, tetapi dia menjadi objeknya. Dia yang disebutkan untuknya tentang Allah. Jadi dia tidak beraktivitas, paham ya? Dia tidak berbuat, tetapi dia yang menjadi orang atau menjadi objek yang kemudian mengingat Allah itu sampai kepadanya. Nah, ibu-ibu sangat saya muliakan. Memang ketika kita berbicara iman, ada hal-hal yang harus kita aktif. Kita harus aktif. Kita harus melakukan itu sendiri. Seperti misalnya beriman kepada Allah, ya. Dalam Al-Quran, misalnya dalam surah Al-Baqarah, ada ayat nomor 285 itu misalnya kalimat amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Di situ ayat berbicara tentang orang yang aktif. Ya, artinya Rasul beriman atas apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan orang-orang yang beriman semuanya secara aktif dia sendiri, dari hatinya sendiri, dengan penuh kesadarannya dia beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada seluruh kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasulnya, dan dia tidak membedakan antara rasul-rasul Allah. Oke. Kalau yang ini harus aktif, artinya orang harus mengaktifkan dirinya mengimani prinsip-prinsip itu. Ya. Karena itu yang disebut dengan mukmin itu adalah orang yang pertama-tama dibilang al-qaulu bil lisan. Orang yang mukmin itu harus bilang, saya ini beriman. Ya. Yang kedua, at-tasdiqu bil jinan. Hatinya itu harus mempercayai apa yang dia katakan. Karena itu ibu-ibu, kalau misalnya ada orang yang asalnya non-muslim, tiba-tiba dia bilang, saya, hati saya percaya sama Allah. Tapi dia tidak mengikrarkan, itu tidak cukup. Beda dengan misalnya orang yang sudah dilahirkan sebagai orang muslim. Ayah, ibu muslim, anak-anaknya, walaupun misalnya dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak berikrar akan keesaan Allah, maka dia dianggap sebagai orang muslim. Dalam agama Islam itu, pokoknya kalau dua orang tua, salah satunya muslim, anaknya muslim. Ayah muslim, ibu non-muslim, anaknya muslim.
ibu non muslim, ayahnya muslim, anaknya muslim, ya, ikut salah satu di antara mereka yang muslim. Kalau seorang anak sudah lahir sebagai seorang muslim, maka dia walaupun tidak berikrar, enggak apa-apa. Yang penting hatinya tetap yakin dengan prinsip-prinsip Islam. Tetapi kalau misalnya orang non-muslim, ada orang non-muslim tiba-tiba berkata, hati saya percaya kepada Tuhan, hati saya percaya kepada Nabi Muhammad, hati saya percaya kepada prinsip-prinsip Islam, itu tidak cukup. Dia harus mengikrarkan. Karena itu katanya yang disebut dengan iman itu tiga. Satu, al-iqraru bil lisan. Dia harus mengucapkan dengan lisannya. Dan kita mengucapkan dengan lisan itu misalnya dalam bentuk ibadah-ibadah kita. Karena itu ibu-ibu dalam sholat itu, di dalam ahlul bait yang pasti ya, itu bacaan-bacaannya itu harus diucapkan. Ya. Tidak boleh sekedar dalam hati. Al-iqrar, dia harus katakan. Dalam ibadah-ibadah ritual dia harus baca. Ketika dia sholat, takbiratul ihram harus ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Paham ya ibu ya? Allahu Akbar. Tidak boleh. Diam aja. Hatinya membaca sih, dia bilang hatinya membaca. Kan ada orang begitu kan? Nah, enggak boleh lagi. Di dalam ahlul bait ketika kita menjalankan ibadah harus keluar hurufnya. Allahu Akbar. Iqrar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Harus keluar. Tidak cukup di dalam hati. Allahu Akbarnya kadang-kadang keluar. Allahu Akbar. Terus dia waktu ruku juga gak boleh. Harus keluar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Harus ada kata-katanya. Apakah suaranya terdengar? Misalnya dalam sholat maghrib dan isya serta subuh, suaranya terdengar, namanya jahar. Jahar, suaranya terdengar. Ibu-ibu, kalau ada laki-laki lain, gak boleh. Ada sepupunya di rumah misalnya, gak boleh suaranya keluar. Gak boleh. Gak boleh terdengar. Cukup telinganya aja dengar. Cukup telinganya saja yang mendengar. Jangan yang mendengar itu adalah orang lain. Tapi kalau suaminya silahkan, kalau anaknya silahkan. Gitu ya Bu ya. Tapi kalau enggak ada orang boleh suaranya diangkat untuk tiga sholat. Maghrib, isya dan subuh. Tapi kalau sholat zuhur dan asar harus pelan. Pelan itu maksudnya telinga aja yang dengar. Jangan gini Bu, jangan mulutnya bergerak. Enggak boleh itu. Harus ada suara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Paham ya? Jangan asal komat kamit tapi enggak ada suara. Ah. Paham ya, Bu ya? Nah, kita di dalam ahlul bait di dalam sholat itu dalam bentuk iqrar. Kita menyampaikan iman kita dalam bentuk bacaan kata-kata yang lisan kita itu ikut berkata. Kalau berdoa silahkan.
Doa dalam hati, satu jam diam aja. Silakan, enggak apa-apa. Ya kan? Kadang-kadang sampai menjam enggak tahu dia tidur atau doa. Tapi dalam sholat enggak boleh. Iqrar. Paham ya, Bu ya? Suaranya harus terdengar. Minimal yang mendengar apa? Telinganya. Minimal. Kan gitu kan? Oke. Ibu-ibu yang sangat saya muliakan, sama laki-laki dan perempuan juga begitu. Untuk sholat zuhur dan asar, bagi laki-laki dan perempuan harus ikhfat. Maksudnya suaranya dipelahankan. Wajib, tidak boleh untuk sholat zuhur dan asar suaranya keras. Tapi untuk maghrib, isya dan subuh harus keras. Maksud keras itu minimal orang sebelah kita dengar. Atau boleh juga orang sebelah rumah dengar. Kalau jamaahnya banyak. Ya. Ibu-ibu tidak boleh suaranya terlalu keras ya. Tapi untuk bapak-bapak boleh. Nah, di dalam fiqih Ahlul Bait untuk sholat zuhur dan asar disunnahkan bismillahnya dijaharkan. Ya. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ah, gitu. Arrahmanirrahim. Gitu. Bismillahnya dijaharkan, dikeraskan. Oke. Okay. Ini dari segi fikihnya ibu-ibu. Tapi saya ingin ya, ya, karena suara wanita aurat. Oke, nanti itu kita. Ya. Nah, jadi ibu-ibu sangat saya muliakan. Jadi iman itu definisinya tiga ya. Pertama apa? Iqrarun bil lisan. Harus diikrarkan, dikatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak cukup di dalam hati, yang di dalam hati itu namanya tasdiqun bil jinan, maksudnya hatinya percaya dengan apa yang dia katakan ya. Jadi pertama-tama iqrarun bil lisan, lidahnya yang menyebutkan bahwa dia beriman kepada Allah. Ketika dia sholat pun dia harus suarakan. Terus watasdiqun bil jinan, hatinya beriman dengan apa yang dia katakan. Ketika misalnya lidahnya berkata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hatinya percaya bahwa memang Allahnya, Tuhannya adalah Allah dan nabinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hatinya beriman. Baru yang ketiga namanya wal amalu bil arkan, dia menjalankan perintah-perintah Allah dalam bentuk yang nyata. Menjalankan. Sholatnya dijalankan, puasanya dijalankan, zakatnya dijalankan, khumusnya dijalankan, seluruh perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, ibu-ibu sangat saya muliakan, ini penting. Ya Bu ya, jadi minimal orang di dalam beriman itu secara aktif dia menyatakan itu. Itu kadar minimal. Tidak boleh seseorang yang menyatakan dirinya beriman tetapi tidak memiliki kadar yang minimal itu. Nah, sekarang orang mukmin itu tidak semuanya adalah innamal tidak semuanya adalah mereka itu mukminuna haqqo. Ingat enggak dalam ayat nomor 4 tadi ya, ulaika humul mukminuna haqqo. Ada orang-orang yang benar-benar disebut sebagai orang yang beriman. Ada orang yang mukminnya pada batas minimal. Ada orang yang mukminnya sudah sampai pada batas yang maksimal. Antara minimal dan maksimal itu jaraknya sangat-sangat jauh. Bu, ada orang yang imannya
poinnya 10, ada orang yang imannya poinnya 90. Jauh enggak? Jauh. Ya kan? Bahkan kalau kita lihat misalnya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak semua orang yang ada di zaman Rasul imannya seperti iman Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Tidak juga seperti imannya Salman Al-Farisi. Tetapi mereka beriman. Misalnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang imannya Imam Ali, itu sampai Nabi bersabda begini, seandainya imannya Imam Ali itu ditimbang, di satu sisi imannya Imam Ali, di sisi lain imannya seluruh makhluk selain daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka imannya Imam Ali lebih berat daripada iman semuanya itu. Imannya Imam Ali itu lebih berat daripada imannya seluruh makhluk selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman itu tidak sama. Tidak sama iman itu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang jihadnya Imam Ali, sampai Nabi berkata, "La darbatu Aliin fi yaumil Khandaq afdalu min ibadati tsaqalain." Dibilang jihadnya Imam Ali sampai merobohkan Amr bin Wud di peperangan Khandaq, sampai merobohkan dan menewaskan musuh Islam yang pada waktu itu Amr bin Wud, itu pukulan Imam Ali itu lebih mulia dan lebih afdal dari ibadah seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jadi memang ada iman-iman yang enggak bisa kita bayangkan, yang tidak bisa kita bayangkan betapa tingginya itu iman. Jangan bicara tentang iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Saya kasih contoh ibu-ibu, ya. Ini sedikit ilustrasi di dalam ilmu tasawuf atau ilmu irfan tentang bagaimana orang yang patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Tentang bagaimana seorang mukmin itu menghindari dirinya dari berbuat dosa. Ya. Beda-beda orang. Beda-beda orang itu di dalam mencegah dirinya dari berbuat dosa. Misalnya ibu-ibu, kita meninggalkan sholat, kita takut enggak? Takut, bagus. Ada enggak orang yang tidak takut meninggalkan sholat? Berarti kita lebih baik dong. Betul kan? Kita insya Allah takut meninggalkan sholat. Tentu kita lebih baik daripada orang yang tidak takut meninggalkan sholat. Benar kan? Berarti iman kita ya lebih baiklah sedikit, ya. Kita takut nggak berbohong? Takut. Ada nggak orang yang tidak takut berbohong? Berarti alhamdulillah, kita puji Allah, kita syukur sama Allah bahwa kita takut berbohong. Kita takut nggak memfitnah? Takut. Tapi ada enggak orang yang tidak takut memfitnah? Kita takut enggak makan haram? Takut kita makan hak orang. Kita kalau hutang sama orang 100.000, kepikiran, tidur enggak bisa. Ya Allah, ini hutang orang, belum saya bayar. Benar enggak? Tapi ada orang yang hutangnya 1 miliar juga biasa-biasa aja. Enggak takut. Padahal dia orang mukmin enggak? Mukmin, dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, benar enggak? Itu bukti bahwa
Alhamdulillah, syukur sama Allah, iman kita mendingan. Oke, sekarang saya kasih contoh lebih tinggi. Ibu-ibu, kita takut ninggalin sholat, betul? Kita merasa bersalah enggak kalau sholat kita enggak khusyuk? Merasa bersalah? Kita merasa dosa enggak kalau sholat kita enggak khusyuk? Merasa dosa? Terus kita ulangi lagi enggak? Ibu-ibu, kita tidak merasa takut ketika sholat kita enggak khusyuk. Ada orang yang takut ketika sholatnya enggak khusyuk. Saya kasih contoh lain. Ibu-ibu, kalau misalnya sholatnya di akhir waktu, takut enggak? Takut. Ada orang yang enggak merasa takut ketika sholatnya di akhir waktu. Ada orang yang merasa takut kalau sholatnya di akhir waktu. Beda imannya loh, beda imannya. Ada orang yang ketika sholatnya pikirannya kemana-mana, biasa-biasa aja. Ada orang yang ketika sholatnya, ketika dia merasa pikirannya tidak kepada Allah, dia merasa bersalah, betul. Imannya beda. Imannya beda. Ada orang ibu-ibu yang ketika makan, dia enggak hati-hati. Dia tidak makan yang haram, tetapi dia tidak hati-hati apa yang dia makan. Beda dengan orang yang sangat hati-hati ketika dia makan. Dia cek dulu ini makanannya benar enggak, halal enggak makanannya, campurannya apa. Aduh, hati-hati deh, lebih baik dia enggak makan enak sih daripada dia makan enak tapi enggak jelas. Bu, imannya itu beda loh bu. Ibu-ibu sangat saya muliakan, sampai pada satu tahap ibu-ibu, ada orang-orang yang ketika misalnya dia tidak ingat kepada Allah, dia merasa berdosa. Ada orang-orang ketika dia tidak mengingat Allah, dia biasa-biasa aja. Dia ingat Allahnya hanya pada waktu sholat aja. Di luar sholat dia biasa-biasa aja. Dia enggak perlu merasa ingat sama Allah. Ada orang-orang yang subhanallah, yang ketika dia tidak ingat kepada Allah, dia merasa itu adalah sebuah dosa yang besar. Dimanapun dia berada, dia ingat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Imam Ali alaihi salam berkata begini, kemanapun aku pergi, aku pasti melihat Allah. Sebelumnya aku lihat Allah, setelahnya aku lihat Allah, atasnya aku lihat Allah, bawahnya aku lihat Allah. Di sekelilingku semuanya yang aku lihat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bedakan dengan orang ketika dia melihat sesuatu enggak terbersit sedikit pun dia tentang Allah. Saya kasih contoh. Ibu-ibu kalau baca Al-Quran ingat Allah kan? Kalau pergi ke mall ingat Allah kan? Ingat enggak? Enggak. Ketika melihat baju bagus ingat Allah enggak? Ketika melihat kosmetik ingat Allah enggak? Yang ingat adalah harganya, benar tuh. Mereknya. Ibu-ibu, orang seperti kita ketika kita melihat ciptaan Allah yang bagus belum tentu kita melihat Allah di dalamnya. Subhanallah, karena itu Al-Quran mengajarkan kepada kita, kalau kita melihat yang indah-indah, ingat bagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adzabannar. Duhai Tuhan kami, engkau tidak ciptakan semuanya ini sia-sia. Maha suci engkau ya Allah, bebaskan kami daripada azab api neraka. Bu, ada orang-orang yang subhanallah ketika dia melihat apapun yang ada di dunia ini, maka yang dia lihat pertama itu adalah Allah. Itu orang yang imannya luar biasa itu.
Dia melihat langit yang dia lihat adalah Allah. Dia melihat bumi yang dia lihat adalah Allah. Dia melihat orang yang bagus yang pertama dia lihat adalah Allahnya. Dia melihat apapun yang dia lihat pertama adalah Allahnya. Itu orang luar biasa itu. Itulah yang dikatakan oleh Imam Ali tadi. Imam Ali bilang, aku tidak melihat sesuatu kecuali sebelum aku lihat itu yang aku lihat adalah Allahnya dulu. Sesudahnya Allah juga, sebelumnya Allah, sesudahnya Allah, di belakangnya Allah, di depannya Allah. Oh, karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan iman Imam Ali yang seperti itu kalau ditimbangkan dengan iman seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi, pastilah imannya Imam Ali lebih berat daripada iman semuanya. Oke, kita kan enggak seperti itu. Jangan kecewa. Kita belajar. Betul kan, Bu? Kita belajar, kita ingin iman kita baik. Nah, Al-Qur'an mengajarkan kepada kita ayat 2 surah Al-Anfal. Oke. Bu, saya ingin sedikit kita jeli melihat ayat ini supaya mudah-mudahan kita termasuk dalam kategori orang yang benar-benar beriman. Ya, Bu ya. Apa kata Allah? Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah maka bergetarlah hatinya. Ibu, itu aktif atau pasif? Pasif dong. Disebutkan. Betul kan? Ketika disebutkan nama Allah maka bergetarlah. Oke, perhatikan ibu-ibu.